Apalagi yang kasih malas orang ke masjid. Kadangkala apa? Imam. Ada juga imam suka sekali baca panjang. Nggak tahu juga apa nak baca. Nagaret memi. Dalin. Amin. Al-Fatihah paling nak baca. Dalin. Malam petoni. Nggak jelas. Makanya kata Nabi, kalau kau jadi imam, dengar ini Pak Imam. Satu, baca kau yang ringkas. Kenapa? Karena jamaah kita di belakang macam-macam. Ada yang sudah tua tidak lama bisa, tidak bisa lama berdiri. Ada anak muda yang baru datang, tidak senang yang lama-lama. Pulang di masjid, enak sembahyang di masjid. Ampun Ma Ustaz. Kenapa dia bilang itu masjid aliran sesat? Kenapa aliran sesat? Dari sembahyang subuh 3 rakaat. Bukan 3 rakaat, sujud tilawah nama itu dong. Makanya tuh imam sebelum kau takdir, jelaskan dulu jamaahmu. Adik-adik, ini kita sujud tilawah. Sunnah malam Jumat, membaca surah As-Sajadah. Pada rakaat kesekian kita harus sujud. Nah ini bukan 3 rakaat, tapi karena Allah perintah ayat itu dibaca sujud. Jelaskan. Yang sulit, wih, aliran apa ini? Kenapa 3 rakaat? Kau yang dongo. Tidak bisa orang lama-lama di belakang Pak. Mungkin ada orang terimati yang, ya karena dia tobat usia senja. Tidak bisa lama kasihan berdiri. Batena musesa. Naik lagi kepalanya. Belum selesai. Nah, ular, jatuh lagi. Naik ular lagi. Ada barangkali di dalam jamaah Satpol PP yang pakai sepatu baru. Lama ku baca, nah lupa simpan baik-baik sepatunya. Pasti dia, hilang di sepatu. Bapak imam sesat. Maka pasti dia tidak khusyuk. Ada barangkali juga ibu-ibu yang sekali kentut sudah makan pete. Ya. Yang kedua kata Nabi, kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa Ustaz? Satu, supaya jamaah ikut kalau dia hafal. Coba kalau kita imam baca Al-Fatihah, kita ikut juga toh. Kenapa? Karena kita hafal. Tapi coba imam membaca surah Al-Baqarah ayat 10 sampai 120. Imam sibuk dengan bacanya, kita sibuk dengan hayalan tak. Mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum pi ruku, terpaksa dibaca semua pengumuman masjid. Keadaan keuangan masjid, saldo kas, pengeluaran, sumbangan dari haji, dibaca semua. Belum selesai ini, sudah dibaca satu palampang ini, satu ini dibaca lagi Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum selesai imam, dibaca lagi bajunya tim sukses Rahmat Mas'ud, calon wali kota Balikpapan. Semua Pak dibaca. Siapa salah? Imam. Ada ini cerita. Cerita gini, wallahu alam benar atau tidak. Ada penghafal Quran, dites bacaannya. Nah, kau imam, kau mungkin dengar bacaan imamlah dia. Dia baca betul yang susah. Hanya dia yang tahu. Tiba-tiba jatuh cicak di kepalanya. Tas hilang itu, stres. Orang stres hilang bacaannya. Apa sambungannya ini ayat? Mau ruku, tidak tahu ayat. Apa sambungannya? Tidak ada tuan bisa bantu. Terpaksa Nabi bilang imam, tolong bantu di belakang. Nabi bilang di belakang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba berteriak anak muda. Dia bilang, kalau begitu ya sudah, ya Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku kuliah ini, kisah nyata. Waktu saya KKN. Belum Pak jadi ustaz waktu itu. Ada temanku, baru kenal ki ceritanya ini. Pergi sholat di posko. Dia pakai gamis. Bajuan itu, baju ustaz sih. Aku bilang, alumni pesantren ini. Ya imam, dialah imam. Al-Fatihah lancar. Begitu dia baca Al-Kafirun, aku bilang, ayo macam apa iya? Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abud, wala antum abid, wala ana...
jengkel temanku yang anak fakultas sastra. Langsung teriak Nabi bilang, "Wei, kenapa itu tak putar-putar tidak mau sampai?" Nabi bilang, "Ini imam, ilmi juga kupikir." Macam salah. Siapa salah? Siapa salah? Ini waktuku SD di kampung, sembahyang asar. Wih, sujud Pak Imam lama sekali. Apa ini imam dah lama sekali sujud? Tiba-tiba ada temanku nangkak kepalanya, sembahyang asar tuh. Dan seterusnya, wih, dari imam. Ternyata imam keluar dari pintu samping. Kacau mi sholat, bubar, dari imam. Selesai sholat ditanya, "Pak Imam, kenapa aku tinggalkan sab?" Nabi bilang, "Kentu kanak." "Pak Imam, lain kali kalau Bapak Imam kentut, kasih bangun ki dulu supaya dilihat aku pergi." Dia bilang, "Ku sengaja nak, karena malu kak aku lihat." Kacau sholat, siapa salah? Siapa salah? Imam. Makanya agama mengajarkan dalam fikih sholat jamaah, hati-hati milih imam. Makmum siapa saja boleh jadi makmum. Mulai orang gila sampai orang sadar boleh jadi makmum. Mulai orang dewasa sampai belum balik boleh jadi makmum. Mulai orang cerdas sampai orang bloon boleh jadi makmum. Imam tidak boleh, hati-hati. Kenapa? Salah imam, kacau sapu. Maka hati-hati. Kalau salah imam, bubar jamaah. 2020 yang akan datang, Balikpapan akan milih imam. Wali kota. Kalau kau salah milih wali kota, sengsara hidupmu. Mengerti maksudku? Mengerti itu? Siapa yang panggil kak? Hah? Ada juga calon wali kota datangkan artis. Tawa pernah mama ustaz. Kalau artis nak datangkan kibu, terancam kibu. Datang itu artis, kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nah goyang di depannya suami tak. Tidak juga nak kasih lihat kipahannya pak, nak kasih lihat kisah saja. Dia tahu kenapa keteni-teni kipah. Tidak nak kasih pegang, dikasih lihat saja. Cancu-cu. Ada itu pak aja menonton. Coba kalau ustaz nih, kita dah tahu ini salat jamaah. Itu enaknya kalau calon pemimpin. Pemimpin kita yang juga calon pemimpin, dekat dengan ulama. Jangan kau musuhi ulama. Yang penting jangan jadi manusia jarum, apa itu? Jisamsu. Tahu jisamsu? Janji manis, nyatanya palsu. Insya Allah para rahmat tidak begitu. Perlu ini perlu. Ada tanya, "Ustaz bagaimana kalau perempuan?" Boleh ibu perempuan ke masjid, tapi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang kata Nabi. Kenapa perempuan dulu tidak dianjurkan ke masjid? Karena dulu tidak aman. Kalau pergi sendiri diculik dan diperkosa dulu. Sekarang di Banggar aman. Siapa mau culik apalagi kalau ibu sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu, bikin susah. Ada di remaja. Ini ustaz yang ceramah. Tidak pernah saya pondok pak. Tidak pernah saya sekolah pondok. SD sekolah umum. SMP sekolah umum. SMA sekolah umum. Sarjana sekolah umum. S2 sekolah umum. S3 sekolah umum. Di mana saya belajar agama? Datang ke masjid. Saya kalau Ramadan dulu zaman SMP dan SMA, saya sudah bermalam di masjid. Waktu itu belum saya tahu apa itu itikaf. Tapi ternyata itulah itikaf, tinggal di masjid. Apa kerjaku? Kalau sudah jam 2 teriaklah saya di masjid. Sahur! 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 Kalau ada lebih kue bawa sedikit ke masjid. Kita mau juga buka puasa, mau makan sahur di sini. Cuma ada dulu imam di kampungku aneh-aneh, Pak. Berteriak dia bilang, "Jangan pak, jangan pak." Orang kaget semua, "Ih siapa yang pukul Pak Doja?" Oh lari semua orang ke masjid, "Jangan pak." Ternyata jam 4. Kacau orang. Sudah itu ditegur, jangan bilang jangan pak. Kaget, karena Pak Doja tidak tahu. Nah bilang lagi, "Sahur, sahur." Sudah jam 3 lewat 60 menit. Ini cocok tahu aja gempak. Ayo, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kita juga jamaah, ada aturannya. Sudah ya? Nah, karena sudah waktu, dari tadi saya tunggu, alhamdulillah. Kalau masih mau dengar ceramah, kita pergi rame-rame ke Masjid Taqwa. Kan tidak dibayar gitu? Nah, kita sama-sama lah ke sana. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat.